Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Hai semua, apa kabar? Semoga kalian happy ya. Kali ini aku akan memberikan resep baru untuk kalian, yaitu resep ayam betutu dari kota Dewata, yaitu kota Bali ya. Kota Bali pasti kalian terkenal ya, sudah macam rasa masakan khas kota Bali itu sangat lezat, dan salah satunya yaitu ayam betutu. Dan apa saja bahan-bahannya seperti berikut ya guys. Saya sudah siapkan satu ekor ayam yang sudah bersih, dicuci dan dilumuri jeruk nipis ya. Dan untuk pelengkapnya lezat rasanya kalau tidak dilengkapi dengan daun singkong ya. Satu ikat daun singkong saya sudah cuci bersih, dan satu ikat kangkung saya sudah cuci bersih. Ini pelengkapnya, kalau tidak ada daun-daunan ini tidak seru ya guys. Dan untuk bumbunya, saya sudah siapkan cabai merah besar, sudah saya potong-potong, dan cabai rawit, ada satu buah pala, dan ini kencur, tentunya pengharum dan pembuat selera ya. Ini ada jahe, ada kunyit, ada lengkuas, ada bawang merah, ada bawang putih, dan ini kemiri ya. Ini semua lengkap rempah-rempah, dan ini satu sendok ketumbar, satu sendok merica, dan ini semua nanti akan masuk ke cabenya, akan di tidak halus tapi kasar di gilingnya ya. Boleh kalian diulek seperti sesuai selera, apapun bentuknya itu, yang penting rasanya itu rempah-rempahnya semua masuk. Oke. Dan ini untuk daun-daunnya, ada daun salam dan daun jeruk, dan ini serai ya, dan ini jeruk nipis, dan ini gula jawa ya, gula merah ini untuk penyedapnya ya. Oke. Sebelum proses memasak ayamnya, kita akan merebus terlebih dahulu daun singkongnya ya guys. Oke, kita rebus dulu daun singkongnya guys. Saya sudah menyiapkan air yang sudah dipanaskan, sudah hampir mendidih, dan kita akan merebus daun singkongnya terlebih dahulu ya. Saya akan rebus daun singkong, dan kangkungnya saya satukan agar empuk ya. Oke. Kita akan merebus sampai empuk dan didiamkan. Nah, sambil menunggu daun singkong empuk, kita akan membuat bumbu untuk ayam betututnya. Oke. Mari kita proses memasak membuat bumbunya terlebih dahulu. Oke, diamkan dia biar empuk. Kita akan membuat bumbu. Sekarang kita akan masukkan semua bumbu ke dalam chopper ya guys. Kita masukkan semua masuk sini. Oke, kita pasang. Oke, sudah kita pasang. Thank you.
setengah setengah halus ya, tidak terlalu halus, ini harus macam kasar ya. Oke, sebelum proses masak kita akan angkat daun singkong setelah sudah matang. Nih daun singkongnya sudah matang guys, kita angkat ya. Nah ini sudah diangkat ya, sudah matang seperti ini ya, cerah hijau. Oke, kita lanjut proses masak aja. Kita akan menumis bumbunya ya. Oke, kita akan masukkan minyak. Kita akan tumis bumbunya biar harum. Kita masukkan bumbunya yang tadi ya. Kita tumis. Kita masukkan gulanya. Oke. Masukkan daun salam. Dan masukkan daun jeruknya. Masukkan serai. Biarkan harum. Tambahkan ke dalam. Tambahkan penyedap. Kita masukkan ayamnya. Oke. Dan tambahkan 1 liter air. Oke. Lalu kita akan merebusnya sampai airnya kering. Kita akan mengaduknya terus sampai bumbunya meresap ke dalam ayam. Setelah itu kita akan menutupnya. Sudah terlihat mendidih, kita akan menutupnya ya. Oke. Biarkan beberapa menit, sekitar 20 menit nih mas. Guys, ini bumbunya udah mulai mengering ya. Kita akan terus sampai dia kering, lalu baru kita akan membungkus ke daun pisang. Oke, tunggu dulu beberapa saat. Guys, sudah matang ya. Kita akan mengangkat dan membungkusnya ke daun pisang ya. Kita siapkan daun pisangnya. Oke guys, kita akan menyiapkan daun pisangnya ya. Ini daun pisang ya, seperti ini. Siapkan.
Oke, kita akan susun daun pisangnya. Sudah rapi, kita akan angkat ayamnya ke sini ya. Lalu guys, Masya Allah ya, ayamnya harus diangkat guys, besar. Bismillahirrahmanirrahim. Guys, Masya Allah, dia pasrah. Ini nanti akan dan daun singkong tadi guys. Daun singkongnya ini kita akan masukkan ke rongga tubuhnya dia ayam ini ya. Kita masukkan ya guys, rasanya enak sekali. Kita akan masukkan di panas guys. Kita bantu garpu ya. Dan pakai garpu guys, panas. Nah, ini mungkin ada orang Bali ya di sini. Mohon maaf, ini cara pembuatannya masih amatir. Itu proses ya. Oke guys, silakan. Makan aku ayam, Masya Allah. Kamu diapain ayam? Ini benar-benar khas Dewata Bu, Pulau Bali. Hai Bali semua. Oke, kita akan bumbunya kan. Bumbunya akan kita taruh ke sini guys. Ini luar biasa guys. Itu perjuangan masaknya guys. Jadi ini tidak perlu ke Bali, kita bisa masak sendiri guys. Cuman harus sabar. Oke, kita bungkus. Masya Allah. Bungkus guys. Ini para ibu di rumah untuk membanyakan suami, ataupun para bapak untuk membanyakan istri, bisa buat ini pasti sangat istimewa karena bagusnya. Oke, kita buang pancabun. Oke, sudah selesai kita membungkusnya dan kita akan mengukus. Oke,
Tunggu sebentar, kukusnya. Kukusannya guys, kita pasang. Oke, kita masukkan ke dalam kukusan. Masukkan ya. Bismillah. Kita tunggu beberapa menit untuk dikukus. Kita tutup. Tunggu ya guys, kita akan membuka tuh udah matang dan kita akan membakarnya di teflon ya. Oke, kita akan angkat sebentar. Guys, masih panas nih. Guys, aku akan memanggang di penggorengan manual ya, karena kita angkat ayamnya. Oke, sudah dipindahkan. Kita akan membakarnya. Kita akan membakarnya. Memasuknya. Sudah matang guys, kita siapkan hidangkan di meja ya. Alhamdulillah guys, sudah selesai. Ini ayam betutunya sudah selesai, sudah dihidangkan dengan cantik. Warnanya, rasanya pun sudah saya coba, lezat sekali. Pastinya kalian sangat suka insyaallah ya. Semoga resep ini bermanfaat dan semoga untuk orang Bali, teman-temanku tersayang, yang request gabus angler, thank you ya sudah memberikan semacam resep ini, request ya. Ini request you dan apa untuk semua teman-temanku tersayang, Pak Heri, Ibu Ketut dan Bapak Ketut, dan semua orang Bali dan teman-teman saya yang di macam Yaman dan Taiwan, Korea, Dayana, Yori dan teman-temanku di Indonesia tuh, for you ya ini harus semua. Semoga kalian happy ya. Dan temanku juga yang suka mancing, Jamal ya. Ini resep untuk kalian, spesial untuk teman-temanku. Ini khas dari Bali ya. Alhamdulillah, dan saya sajikan dengan nasi jagung. Ini nasi jagung, dan nanti insya Allah saya akan membuat bagaimana cara pembuatan nasi jagung ini. Dan ini sangat lezat, saya suka sekali. Dan ini betul-betul kalian perlu dicoba. Ini ayam khas Bali, Pulau Dewata. Ini sensasional, rasanya juga lezat ya guys. Kalian perlu mencobanya ya. Mungkin cukup sekian dari saya ya guys, dan terima kasih sudah menyaksikan selama proses memasak, dan sampai jumpa di lain kesempatan dan di resep-resep berikutnya, dan semoga kalian bisa mendukung channel saya agar lebih berkembang dengan cara like, comment, dan subscribe, share. Semoga kalian tambah berkah, sukses selalu, dan semoga sehat selalu ya. Alhamdulillah. Oke, okay. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.